Baik, saya rasa sampai kepada penutup, saya mohon Ustaz konkludkan, datang dengan konklusi dalam isu ke di depan kita sini. Ada satu, ada dua jalan untuk Palestin, isu Palestin, jihad atau sarana hijrah. Ustaz konkludkan mungkin dengan cadangan yang lebih tuntas, mungkin sampaikan mesej kepada umat Islam, kepada organisasi Islam global, supaya memandang isu ini dengan lebih serius, bukan hanya dengan retorik Hamas jadi mutahamis, mustajil semata-mata, tapi berdasarkan fakta dan realiti yang sebenar. Kenapa saranan hijrah ini kita angkat, dan bagaimanakah mungkin lebih real, lebih realitinya untuk kita sarankan saranan hijrah ini? Tapi apa yang saya ingat, apa yang lebih penting adalah kita tekankan bahawa jihad di Palestin itu belum menepati syarat dan juga penetapan-penetapan itu. Saya ingat itu yang lebih penting, itu yang perlu ditekankan. Maka kita katakan seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam fatwanya, bahawa di Palestin belum lagi ada jihad kerana belum ada persediaan daripada orang-orang Palestin sendiri. Bahkan daripada umat Islam secara umumnya, mereka belum lagi mengambil persediaan-persediaan yang sepatutnya dari segi maknawi, dari segi rohani dan juga dari segi fizikal dan juga ketenteraan. Maka ini yang pertama, kita katakan tidak ada jihad. Maka untuk itu umat Palestin tidak lari daripada dua pilihan. Sama ada untuk mereka memilih untuk terus tetap ya di bawah kengkaman musuh yang zalim, untuk mereka tunduk ya, atau untuk mereka berhijrah. Maka kalau pilihan pertama itu adalah satu yang dilarang, untuk mereka terus tunduk di bawah orang yang orang kafir yang terus menindas mereka, yang terus menzalimi mereka, yang terus menghina mereka dengan berbagai-bagai cara, mereka terus tunduk, itu adalah satu perbuatan yang ditegah. Maka untuk itu menjadi kewajipan mereka, sekiranya mereka mampu, mereka perlu wajib berhijrah ke negara Islam yang lain, bukan ke negara kafir. Itu salah juga ya, berhijrah ke negara kafir itu bukan dinamakan hijrah. Sebaliknya, hijrah itu adalah kita meninggalkan satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, ke tempat sebuah negara kafir ke negara Islam, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun adapun kalau seorang tu keluar daripada mulut harimau dia pergi masuk mulut buaya, sama juga hasilnya. Dia akan terus daripada dia mulanya ditunduk dengan orang Yahudi, dihijrah pergi ke Amerika misalnya, ditunduk kepada orang Nasrani pula, maka dua kali lima. Kerana itu kita katakan, dan saya telah ada menyebutkan dalam brosur tentang ya, larangan berhijrah, larangan tinggal di negara orang kafir. Maka sebaliknya mereka perlu berhijrah ke negara-negara Islam yang berdekatan, yang mana mereka mampu untuk pergi kepadanya. Mana yang kalau ada dekat, yang dekat. Kalau yang jauh, yang jauh lah. Maka ini yang menjadi kewajipan ke atas mereka. Ya. Tetapi ada yang seperti mana yang kita sebutkan tadi tentang adanya satu berita gembira di mana negara Palestin baru-baru ini diiktiraf dan sebagainya. Jadi saya ingat mungkin kita bolehlah tiga, tunggu dan lihat sejauh mana keamanan, keselamatan akan diberikan ke atas rakyat Palestin. Sekiranya hal itu dapat dijamin, maka ini menjadi peluang ke atas orang-orang Palestin dan juga orang-orang Islam yang lain untuk mengatur strategi mereka ya, untuk menambahkan kekuatan mereka. Kerana percayalah, walan tarza ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kamu, tidak akan redha untuk kamu terus tinggal di situ selama mana kamu tidak ikut mereka. Jadi hal ini hakikat yang perlu kita faham ya, bahawa mereka tak akan membiarkan rakyat Palestin hidup aman. Barangkali untuk sementara ini, tapi lambat laun mereka tetap akan ya, menjajah mereka semula dan sebagainya. Maka ini yang perlu mereka lihat dan mereka bertindak dengan sewajarnya, insyaAllah. Allah. Jazakumullahu khairan, Fadil Ustaz Idris Sulaiman. Moga-moga pencerahan, penjelasan, bayan daripada Ustaz dapat merungkai segala persoalan yang telah ditimbulkan tentang Palestin, isu Palestin antara jihad dan hijrah. Kita doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita di Palestin. Saranan
mendukungnya kita kepada seranan untuk hijrah bukanlah bermakna kita tidak ada hati perut kepada rakyat Palestin. Bahkan atas dasar ihsan, belas kasihan kita, caknanya kita kepada Palestin, kita menyeru agar saranan ini dipertimbangkan. Dan of course ia bukan sekadar lontaran cadangan, ia perlu pada rentetan-rentetan tindakan yang lebih proaktif dan lebih lebih kuat dan lebih bersungguh. Tentunya kita mengharap daripada pemimpin-pemimpin negara Islam supaya lebih bersatu, bukan hanya bersatu di meja-meja perhimpunan, bahkan bersatu dengan akidah yang kukuh yang sahihah. In tansurallah yansurkum, jika umat Islam bersatu, bukan setakat nak buka satu negeri, berpuluh-puluh negara Islam kita boleh buka untuk rakyat Palestin untuk mereka berhijrah. Sama-sama kita membina kekuatan. Kerana saya pasti dan ramai di dalam dewan ini pasti ini ialah satu solution yang lebih logik, yang lebih realistik dengan keadaan kemampuan umat Islam sekarang. Sekali lagi, kita bukan menafikan bahawa kita perlu cakna dengan Palestin, bahkan ia kewajipan umat Islam untuk memberi keprihatinan kepada Palestin. Bantulah selagi mana kita mampu. Doalah dengan doa kunut nazilah yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hantar bantuan dan cubalah usahakan bagi pihak-pihak yang mampu untuk mengusahakan satu solution yang lebih memberi keamanan kepada Palestin. Kita doakan. Mungkin siapa tahu Malaysia boleh menjadi negara yang pertama mengusulkan dilakukan cadangan-cadangan seperti ini. Wallahu a'lam, kita serahkan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Kita doakan hidayah juga untuk pemimpin-pemimpin Islam agar mereka dekat dengan Allah, untuk mereka sama-sama menyatukan umat Islam yang kian berpecah dengan akidah-akidah yang berbagai kembali kepada akidah yang benar. Wallahu a'lam, apa yang kurang datang dari saya terutamanya Ustaz Idris Sulaiman, dan apa yang lebih yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.